Halo teman-teman, informasi terbaru di aplikasi Alobank. Di sini kita sudah menerima WhatsApp dari Alobank teman-teman setelah kita mendaftar melalui form yang tersedia di linknya teman-teman ya. Nah, jadi untuk pendaftaran yang semalam sudah saya jelaskan teman-teman di video sebelumnya, bisa kalian lihat di video sebelum saya. Dan di sini banyak teman-teman kita yang telah menerima link dari WhatsApp dan kemudian tidak bisa dibuka ya, seperti itu ya. Nah, contoh seperti ini teman-teman, di sini kita coba klik ya. Oke. Nah, jadi saya akan jelaskan teman-teman bagaimana cara untuk bisa kita membuka link yang kita terima dari WhatsApp Alobank ya. Nah, misalkan seperti ini, silakan diperhatikan teman-teman. Tentunya banyak teman-teman kita yang mengalami hal yang seperti ini ya. Nah, di sini tidak dapat membuka halaman web ya, atau tidak bisa dijangkau. Nah, caranya teman-teman, silakan kalian kembali terlebih dahulu ya. Di sini ya, kalian kembali ke WhatsApp, kemudian teman-teman di sini kalian salin saja link ini ya, kalian salin link, sorry. Oke. Nah, setelah kita salin teman-teman link ini, link yang di bawah ini, setelah kita salin, kemudian kita coba buka di Chrome teman-teman ya, silahkan dibuka di Chrome seperti ini, sorry. Mana Chrome-nya? Nah, seperti ini teman-teman ya, kita coba buka di Chrome. Nah, kemudian setelah kita buka Chrome teman-teman, di sini kita akan coba di sini ya, kita tap di sini teman-teman, kita tap linknya di sini, kita tempel, kemudian kita mulai teman-teman ya. Nah, kemudian di sini langsung terbuka ya. Selanjutnya teman-teman, untuk tipe Android HP kalian silahkan di download ya. Jadi di sini saya sudah berhasil mendownload seperti ini teman-teman, saya sudah download aplikasinya dan di sini saya tidak melanjutkan lagi untuk download ya, karena sudah berhasil saya download. Di sini bisa kalian lihat dan saya sudah mendapatkan aplikasinya teman-teman seperti ini. Ya. Jadi ketika kita buka seperti ini teman-teman, itu nanti muncul untuk diarahkan kita untuk mengupdate. Ya. Jadi silakan diikuti terus seperti ini teman-teman. Oke. Nah, jadi setelah muncul seperti ini teman-teman, tentunya kita akan diarahkan untuk melakukan pendaftarannya. Jadi kita bisa masuk ke aplikasinya dan kita klik registrasi teman-teman ya. Nah, untuk melakukan registrasi teman-teman, di sini seperti ini di atas bisa kalian lihat teman-teman, silahkan diisi beberapa data kalian. Dan di video ini teman-teman, saya jelaskan untuk cara membuka linknya. Jadi untuk registrasi silahkan ditunggu teman-teman, kita akan membuat video selanjutnya dan tetap di channel Anton Official, kita akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar aplikasi Alobank. Oke, nanti kita update untuk cara pendaftaran di sini teman-teman. Sampai jumpa pada video selanjutnya.